Ini mobil Daihatsu TAF Rocky tahun 1991, 2800 cc diesel. Tolong Mas Andika dibuka belakangnya. Oh ya, di start dulu ya. Start dulu namanya solar ya. Harus panas terlebih dahulu. Oh iya ya, sistemnya ya. Siap. Oke. Ya, sudah hidup. Ini alatnya dipasang di belakang. Oke, sekitar 3 ampere ini ya. Ini gasnya segini, besar kali ya. Ini adalah alat yang sebelumnya dipasang di Toyota Harrier 2400 cc tahun 2008. Sekitar 3 bulan yang lalu dipindahkan ke mobil TAF ini karena mobil yang lama sudah dijual ya, ganti mobil yang ini. Sehingga ini sudah 3 bulan. Ini mulai baru jalan ya, ini mulai naik di 5 ampere. Ini mesin diesel, tapi coba depannya dibuka tolong. Ya. Oke, Mas Andika. Ya Pak, siap. Saya mau tanya mengenai alat generator HO ini ya. Bahwa alat ini kan sebelumnya dipasang di mobil Toyota Harrier ya. 2008 ya. 2400 cc dulu ya, waktu tempat kita masih di Tangerang itu ya. Betul ya. Juga yang bawa mobilnya adalah Mas Andika juga ya. Sama. Makanya ingin tahu gitu bahwa dulu saat pemasangan di Toyota Harrier itu manfaat apa yang didapat gitu? Ya mungkin pertama yang paling utama sebelum dipasang itu Pak ya. Sebelum dipasang ya itu. Misal bahan bakar itu kan bisa satu berbanding 20, artinya kan bisa 5 km per liter. Nah, oh ya, AVG-nya itu dulu ada AVG-nya ya, average, pengukur average itu dulu sebelumnya itu dapat 20 per 100 per 100 km ya. Jadi dapatnya 1 liter 5 kilo. Setelah pasang HO waktu itu sudah, nah, setelah kita pasang HO baru bisa turun itu, ya. Iya, turun. Jadi turun 12 sampai 13, artinya 8 km itu. Oh iya, jadi setelah pasang HO average-nya turun menjadi 12 sampai 13, artinya 100 km dibagi 12 atau 13 berarti sekitar 1 liter menjadi 8 kilo ya. Artinya dari sebelum pasang HO itu 1 liter 5 kilo ya, ternyata bisa hemat menjadi 1 liter 8 kilo. Untuk tenaganya bagaimana? Ya, untuk
tenaganya juga agak lebih enteng. Oh, jadi lebih ya, enteng ya. Tarikannya ya. Tarikannya juga ditanjakan juga kita bisa kayaknya enteng. Oh, ditanjakan juga enak ya. Iya. Ya, kemudian setelah 3 bulan nih, 3 bulan kan udah dipindah ke mobil TAF ya. Rocky ini ya. Itu ada perbedaan nggak sebelum dan sesudah? Perbedaannya jelas Pak, ada Pak. Oh ya, apanya tuh yang berbeda? Yang namanya solar kan diesel itu pasti larinya berat ya? Berat tarikannya itu ya. Gitu. Terus namanya solar pasti boros. Iya. Ya. Setelah pakai ini ya malah kebalikannya. Gitu kan. Solar kita yang tadinya isi full tank bisa habis 3 hari sampai 2 hari, sekarang bisa sampai 4 sampai 3 hari. Malah lebih nambah gitu kan. Oh, maksudnya karena biasanya sih isi full tank ya. Iya. Maksudnya isi full tank biasanya 2 sampai 3 hari. 3 hari gitu. Nah, ini setelah pasang HO ini habisnya 3 sampai 4 hari ya. Jadi tetap ada penghematan di situ ya. Kalau untuk tenaganya juga lebih enteng. Lebih enteng juga ya. Teman-teman yang lain yang pakai solar kan yang oh, HO. Jadi ketahuan berbeda ya. Siap, betul. Oh, baik-baik. Terima kasih atas informasinya, ya, komentarnya dari Mas Andika ya. Oke, salam buat komandan ya. Siap. Pak Irfan. Oke, jadi ini generator HO-nya pakai tipe yang JE7100 ini yang lebih besar. Ini bisa dipasang di CC yang lebih besar lagi, 3000 sampai 4000 CC juga bisa. Ini juga cukup pakai kecil-kecilan saja, yaitu 5 ampere ini ya. 5 ampere cukup untuk diesel 2800 cc. Baik, ditutup kalau sudah. Sama depan ya. Ya. Mas Andika, ini balik ya ke Mabes TNI ya? Ya, yang... di Mabes Ade. Oh, yang di Cilangkap apa yang dekat Monas? Yang dekat Monas, Pak. Dekat Monas ya. Baik, selamat jalan. Salam ya buat komandan ya. Siap. Ya, terima kasih. Iya.